mengejar, maka bisa saja terjadi sesuatu hal yang tak terduga. Maklum politik inheren dengan kekuasaan. Walau pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 sudah dilantik para anggota DPR RI dan MPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dan walau deskripsi dari sisi kacamata politik parlemen sudah dikuasai bakal penguasa baru RI 1. Prabowo Subianto, hal negara dalam keadaan darurat oleh sebab caotik walau hanya sebatas lokasi di Jakarta tidak meluas ke daerah lainnya. Namun dalam kacamata politik dan kekuasaan, tidak mustahil terjadi penetapan negara dalam keadaan darurat oleh penguasa tertinggi Jokowi. Contoh kecil triggernya adalah, saat terjadinya eksekusi terhadap peserta diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang pada tanggal 28 September tahun 2024. Jika saja, peserta diskusi mengadakan perlawanan, dan korban jatuh di antara kedua belah pihak maka keributan di ibu kota negara Jakarta, ini, bak pucuk dinanti ulam pun tiba, atau bisa sengaja dipersepsikan oleh para stakeholder penguasa, sebagai bakal awal terjadinya keos di NRI sehingga urgen untuk diantisipasi, anticipatory urgensi. Sehingga terbitlah penetapan ibu kota negara dalam status darurat sipil, civil emergency, darurat sipil oleh Presiden RI. Seperti status Aceh pada masa Orba, bahkan jangan-jangan langsung penetapan martial law, status negara dalam keadaan darurat militer. Maka sebagai penguasa, seumpama dan mengingat tinggal beberapa hari lagi pelantikan Presiden RI ke-8, pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kira-kira apakah ada kemungkinan terjadinya peristiwa politik, negara dalam keadaan darurat? Bahwa menurut sistem konstitusi, sepanjang Presiden belum berganti, maka Presiden RI masih memiliki hak prerogatif dan dapat menggunakannya. Terlebih ada faktor, kepentingan politik dan kekuasaan, diantaranya, ada faktor pertimbangan politik kepemimpinan pusat ibu kota negara RI Jakarta karena IKN Pasir Senajam, ditengarai batal lalu dihubungkan dengan bisnis proyek PIK. Dengan ex-Seska Pramono Anum PDIP, yang notabene seteru Jokowi, adalah kompetitor Pilkada DKI 2024. Diikuti gagalnya Kaesang ikut serta di Pilkada DKI Jakarta, dengan alasan rapat DPR RI, tidak quorum, serta hebohnya akun Fufu Fafa serta gratifikasi Kaesang yang dilaporkan ke KPK. Dan lain-lain, sehingga bisa menjadi kekhawatiran dan bahan provokasi pihak-pihak pendukung istana dan kroni, bahwa Gibran bakal tidak dilantik, serta berlanjut proses hukum terhadap Jokowi dan keluarga. Maka multi kekhawatiran pihak rezim, munculkan perlawanan politik konspirasi ala Machiavellisme dengan misi gagalkan pelantikan Prabowo. Sehingga praktiknya membutuhkan provoke commission pancing gaduh model tragedi Grand Kemang tanggal 28 September tahun 2024. Teknis strategis alternatif lainnya, selain pancing gaduh, demi misi mencegah pelantikan RI 1. Presumsi langkah bad politics rezim istana ditandai adanya sinyal politik, jika ada penggantian jabatan Menhan, dan jika sosok Menhan pengganti tersebut adalah Jenderal Ruli, kasat menantu LBP yang nyata loyal ke rezim. Adapun visi dan misinya, demi selamatkan mertua dan para kroni istana pasca lengser. Ada pola lain menuju keadaan darurat selain oleh sebab muncul sebuah rekayasa keos, bisa saja melalui mundurnya Jokowi dari RI 1 dan memaksa Ma'ruf Amin ikut mundur lalu keadaan menjadi kacau, maka berdasarkan UUD 45 F6 berlaku kepemimpinan negara dalam bentuk triumvirat, yaitu negara di bawah 3 orang menteri, yaitu Menhan pengganti Ruli, Mendagri Tito Loyalis Rezim, dan Menlu Marsudi, selama 1 bulan, kemudian segera dibuat sidang istimewa MPR. RI memilih presiden baru di luar Prabowo Gibran, karena panglima tinggi sudah di bawah triumvirat, maka MPR. RI dipaksa sidang dalam beberapa hari, yang anggota MPR, RI dotnya tentu masih bersisa, bercokol loyalis rezim status quo. Hal ini tentu perlu difikirkan, karena selama belum serah terima jabatan, kaki rezim, pendukung Gibran atau lingkaran sesungguhnya, masih bisa menendang bola, melalui hak prerogatif reshuffle, walau action dilakukan pada hari Rabu, hari keramat menurut kepercayaan sebuah golongan tertentu, saat malam hari masih tanggal 16 Oktober tahun 2024. Namun andai saja benar Jokowi ada gejala-gejala rezim nekat dengan indikasi menggunakan pola politik chaos, atau penerapan politik triumvirat atau melalui pola reshuffle, kemudian rezim mengeluarkan penetapan status darurat. Maka pendapat dan pertanyaan penulis,
Apakah para kodok